Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten saya, kontennya Tani Balad Kapulaga. Kebetulan seminggu kebelakang saya sudah melakukan penjarangan, terus pembersihan gulma-gulma pada kebun kapulaga saya ini. Dan saya sekarang sesudah seminggu langsung menengok ke kebun ini dan menakjubkan sekali. Ternyata ampuh sekali metode penjarangan dan penyiangan gulma yang saya lakukan itu membuahkan hasil bunga bermunculan. Ini bisa dilihat. Ini bunga lokal putih. Ini penjarangan daun yang di penjarangannya juga masih belum busuk, baru satu minggu. Makanya saya post ini, mudah-mudahan bermanfaat, ada yang mengikuti cara saya. Ini bunga lokal putih bermunculan setelah melakukan penjarangan. Bahkan hibrida juga ada, ini yang hibrida itu yang lokal putih, sama ininya sama lokal putih. Ini menakjubkan, alhamdulillah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama yang ini lokal putih, sama keluar bunga. Yang ini sama yang kecil-kecil. Pokoknya kecil juga bunganya, lumayan ini. Cukup lebat setelah dilakukan penjarangan. Tuh. Ini yang hibrida juga keluar bunga, alhamdulillah. Nah, ini hibrida. Ini yang hibrida keluar juga bunga setelah dilakukan penjarangan. Coba, itu yang hibrida ada keluar bunga. Yang ini lokal putih menakjubkan sekali. Bunganya cukup amazing ini untuk satu rumpun berjejeran. Ya. Segitu saja konten saya. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi yang menonton konten ini. Mudah-mudahan terinspirasi dengan penjarangan saya dan penjarangan saya terhadap perlakuan terhadap kapulaga saya. Nah, ini bunga mantap. Coba itu kelihatan dari sini, pada mantap bunga kapulaganya. Ya, saya juga bangga sekali dengan suksesnya penjarangan ini, menimbulkan bunga progresif sekali, agresif sekali untuk tumbuh. Ya, sekian. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis sekali, tetapi menentukan kemajuan konten saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.